Kita awali ragam perkara, truk kontainer tersangkut di jembatan Talang Bogor, Jawa Barat. Inilah proses evakuasi truk kontainer yang tersangkut di jembatan Talang, Jalan KS Tubun, Kedung Halang. Truk menimpa kendaraan yang berada di belakangnya. Evakuasi yang dilakukan menggunakan truk derek milik Polres Bogor. Akibatnya pengemudi mobil yang tertimpa kontainer terluka pecahan kaca dan dirawat di Rumah Sakit Kota Bogor. Kendaraan yang nyangkut di simpang Talang. Ya, akibat kendaraan itu nyangkut menimpa kendaraan lainnya yang ada di belakangnya. Padahal sudah ada rambu-rambu di sana, di simpang Bor itu sudah ada rambu-rambu yang menerangkan bahwa Talang ini ketinggiannya hanya 3,8. Dan di atas Talang sendiri, Bapak-Bapak bisa lihat, sudah tulisan besar. Ketinggian 3,8 tidak boleh melintas. Namun, karena supirnya tidak baru melihat, ya baru tahu jalan sini, sehingga terjadi hal seperti ini.